Hai, anda bersama kami di Amans. Hari ini, Huawei membenarkan kami untuk melihat sendiri sistem operasi mereka yang telah diperbaharui dan dinamakan sebagai EMUI 11 yang berasaskan Android 10. Fokus mereka kali ini adalah bagi memudahkan anda untuk melakukan sambungan antara peranti ataupun dipanggil IoT ataupun peranti IoT. Okey, pertama sekali kita akan lihat apa yang baru pada EMUI 11 ini untuk peranti mereka pada Huawei Mate 30 Pro secara spesifik. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, apa yang kami akan ceritakan adalah Always On Display ataupun secara ringkasnya AOD seperti mana yang anda kenal pada peranti Huawei. Pergi saja pada home screen ataupun wallpaper, anda akan terus nampak lihat Always On Display ini. Di sini, mereka meletakkan pilihan untuk memilih Always On Display ketika peranti anda dimatikan ataupun dalam keadaan tidur. Animasi untuk Always On Display sudah pun dinaik taraf ataupun meletakkan seakan GIF. Contohnya di sini, Always On Display di sini adalah boleh katakan satu kuda ataupun rusa, boleh kami katakan. Apabila anda menggunakan Always On Display ini, ia akan memberi tindak balas apabila anda menyentuhnya ataupun lebih hidup. Anda pun dapat lihat sendiri, ianya lebih cantik. Apabila menekan saja pada animasi tersebut, ia akan terasa lebih hidup. Bukan itu saja, Huawei juga turut memberi pilihan yang lain seperti Paet Modrian Style ataupun lebih dikenali sebagai artis 20th century dan ianya agak popular. Di sini anda dapat lihat boleh memilih warna, boleh customnya sendiri seperti petak-petak ini. Ianya tidaklah hidup seperti apa yang kami tunjukkan kepada anda sebab ianya bukanlah satu GIF, animasi dan sebagainya. Caranya mudah saja. Lihat saja pada bahagian keliling ataupun bingkai Always On Display tersebut. Itu menunjukkan bahawa ataupun gambar tersebut telah pun dianimasikan. Kemudian bukan itu saja, sebenarnya kami lebih sukakan rekaan baru seperti Memphis ini, itu bulat-bulat. Kemudian pilihan seterusnya adalah Paradox. Ini lebih cantik sebenarnya kerana nampak lebih 3D berbanding GIF, gambar bergerak dan sebagainya. Bukan itu saja, anda juga boleh meletak gambar anda sendiri jika anda mahu seperti kami telah pun buat di sini. Kita akan bergerak pula kepada fungsi yang seterusnya iaitu Gallery. Pada aplikasi Gallery ini, Huawei telah menambah satu fungsi ataupun layout yang baru. Contohnya jika anda ingin lihat di sini telah pun memaparkan seperti hari yang anda telah menangkap gambar tersebut. Pada fungsi ataupun EMUI 11 kali ini, Huawei telah meletakkan view melalui bulan ataupun disusun mengikut bulan seperti September 2020. Kami baru saja menerima peranti ini, jadi tarikh yang ada di sini hanyalah September sahaja. Namun apabila anda menangkap gambar ketika bulan Oktober, ia akan terus dipaparkan Oktober 2020 dan gambar-gambar yang telah anda tangkap. Dan pilihan untuk memilih gambar mana yang anda ingin lihat seperti gambar daripada kamera, daripada screenshot, daripada video recording dan juga semua gambar ataupun video telah pun anda tangkap pada peranti ini. Baiklah, seterusnya adalah animasi yang ada pada Quick Setting. Okey, pada Quick Setting ini, sebelum ini anda boleh mengaktifkan matikan dengan cepat. Kalau ikutkan perkara ini masih lagi cepat. Cumanya, Huawei telah meletakkan animasi sedikit apabila anda menekan butang tersebut. Kemudian fungsi yang seterusnya Huawei telah letak adalah Vibration Motor kini akan mengikut rentak lagu ataupun ringtone yang anda telah setkan. Jadi, contohnya, jika anda memilih lagu yang lebih rancak, vibration itu akan lebih rancak. Dan manakala jika lagu itu begitu tenang, ia akan vibrate ataupun bergetar mengikut lagu tersebut dengan lebih, orang katakan, agak smooth. Contohnya di sini, kami akan cuba satu. Ya, ia akan mengikut setiap bunyi tap yang ada pada ringtone tersebut. Kami dapat rasakannya sendiri. Kemudian akhirnya, Smart Multi Window ada pada EMUI 11 terbina. Jadi untuk memanggilnya senang saja. Anda hanya perlu swipe pada sebelah kanan ini dengan lama dan keluar ikon aplikasi di bahagian kiri ataupun kanan. Mana-mana anda boleh panggil dengan mudah sahaja. Okey, tujuannya adalah mudah saja. Adalah untuk menyenangkan anda untuk melakukan sesuatu ketika melakukan sesuatu. Maksudnya di sini ketika anda membuka web browser contohnya dan ingin memanggil sesuatu, menukar sesuatu aplikasi, pergi saja pada multi window ini, smart multi window ini dan pilihnya dan ia akan terapung dan mudah anda untuk mengalihnya. Jadi anda tidak akan mengacau aplikasi pada bahagian latar. Dan anda boleh menutupnya jika anda mahu. Contohnya, minimize seperti ini. Dan ia akan kekal berada di situ. Dan anda juga boleh membuka pelbagai lagi aplikasi lain jika anda mahu. Dan ia akan disimpan pada Smart Multi Window. Kami terlupa untuk beritahu bahawa aplikasi ini anda boleh kecil dan besarkannya. Untuk mematikannya, jika anda mempunyai pelbagai aplikasi yang anda buka,
Senang saja, anda hanya perlu swipe ke bawah saja. Ianya berlainan daripada aplikasi latar belakang seperti yang sebelum ini ataupun seperti ini yang anda lihat. Okey, kemudian device calibration. Anda boleh sambungkan peranti ini pada laptop anda di mana anda boleh melihat skrin pada peranti anda pada laptop. Biasanya hanya ada satu home screen saja, tetapi pada EMUI 11 anda boleh membuka tiga skrin yang anda dapat lihat pada skrin anda yang kami sedang tunjukkan. Jadi ini adalah fungsi yang baru di mana anda boleh melihat membuat multitask dengan mudah. Anda boleh menerima panggilan dan juga membuat panggilan melalui sambungan tersebut. Maka ia akan menggunakan mikrofon dan juga kamera yang ada pada laptop anda. Bukan itu saja, anda kini boleh scan dokumen kemudian copy segala perkataan yang anda telah nampak dalam dokumen tersebut menjadi satu teks dan anda boleh mengedit teks tersebut mengikut apa yang anda rasakan betul. Maksud di sini masih lagi terdapat error seperti salah ejaan dan sebagainya, tetapi fungsi ini sebenarnya sangat berguna jika anda sentiasa menangkap gambar, dokumen dan pelbagai lagi sebagai seorang yang sentiasa menggunakan telefon untuk tujuan produktiviti. Jadi, itu adalah fungsi-fungsi EMUI 11 yang ada pada peranti ini di mana ianya juga akan dimat turun pada Huawei P40 Pro contohnya dan mungkin peranti-peranti Huawei di masa akan datang. Namun, kami sebenarnya akan tunggu peranti yang akan menggunakan EMUI 11 keluar daripada kotak supaya dapat lihat sendiri bagaimana mereka mengoptimasikan hardware dan juga software mereka ini pada peranti tersebut. Jadi, itu saja daripada kami. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye!